Halo, apa kabar kawan? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia. Ada kabar baik nih buat kalian, para sahabat yang pengen tahu banget dengan apa sih yang saya gunakan untuk merecord, untuk membuat video-video saya di channel ini. Yah, kalian pasti penasaran? Dan kalian kalau gak sabar, langsung saja. Kalian siap? Let's go. Sebenarnya untuk sesi tanya jawab, ya, menjawab dalam bentuk video ini saya pengennya setelah saya melakukan klaim silver play button ya, sob. Namun kalian sudah nggak sabar. Dan saya dulu terlanjur berjanji bahwa kalau sudah mencapai 100.000 subscriber, saya akan mengasih tahu. Dari itu, kali ini saya akan mengasih tahu kepada kalian semua sahabat-sahabat saya. Karena tahu sendiri ya sob, bahwa janji itu harus ditepati. Oke, saya akan menepati janji saya. Saya menggunakan apa untuk merecord setiap video-video ini? Langsung saja ceritanya masuk Play Store lagi ya. Pastinya masuk Play Store. Dulu pertama kali saya menggunakan sebuah aplikasi screen recorder sob, namanya screen recorder. Ini dulu dan ini mengalami perubahan. Untuk screen recorder ini banyak sekali. Kalian tinggal menyesuaikan dengan handphone kalian. Ada yang harus membutuhkan akses root, ada yang tanpa root. Jadi kalian silahkan pilih ya. Ini banyak sekali pilihannya. Pertama kali dulu saya pakai mana ya? Kayaknya kelihatannya logonya sudah berubah, mengalami pembaharuan ini. Mungkin ini sekarang berubah seperti ini. Ini dulu screen recorder saya pakai itu. Selanjutnya kalian juga bisa, saya memakai itu Mobizen juga pernah ya, Mobizen juga pernah ini. Kemudian AZ, ya AZ, AZ ini juga saya pasang ya. Kalian bisa lihat sudah saya pasang. Ini sudah pernah saya gunakan, ini tanpa root kawan-kawan. Dan untuk saat ini saya menggunakan ini sob dia. Sorry, kecenet lagi bro, sorry. Saya menggunakan DU Recorder ya. Kalian bisa menggunakan ini jika kalian pengen ya merekam sebuah layar. Kalian bisa menggunakan ini atau bisa menggunakan lainnya sesuai dengan kebutuhan. Setiap aplikasi mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalian bisa menggunakan ya seperti itu. Sharing kali ini jika kalian pengen merekam sebuah layar ya, untuk bagaimana cara memutar layar seperti landscape ini mungkin akan saya bahas di video berikutnya. Jadi kalian subscribe aja, klik tombol lonceng biar tidak ketinggalan update video-video terbaru berikutnya seperti itu sob. Dan kalian pastikan menyebarkan channel ini kiranya bermanfaat. Mari kita bangun bersama-sama untuk memberikan tutorial-tutorial yang kiranya bermanfaat buat kalian semua. Ingat ya, kalau kalian mau mengikuti ya silahkan, kalau enggak ya enggak apa-apa, karena semua usaha bisa ditiru, tapi ingat rezeki tidak bisa ditiru. Maka bekerjalah sesuai dengan style kalian, kerja apa saja itu baik, yang penting kalian melakukannya dengan baik. Jadi enggak harus jadi YouTuber, enggak harus jadi dokter, enggak harus jadi, ya kembali ke diri kalian masing-masing kawan. Oke, sekian ya, semoga sharing kali ini bermanfaat bagi yang membutuhkan. Salam dari saya, keep sharing and keep happy. Bye-bye.